가만히 있어봐 왜? 굳이 이런 곳에서 보자고 하신 권요환이라고? 아주 친한 친구였지 그가 아니라 권유안이라는 것도요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lihat bocoran untuk episode 15 drama The Golden Spoon. Wah, kira-kira apa bocorannya? Ini dia, bye Mimin. Nah, ternyata itu adalah hari terakhir si Lee Song Chon memutuskan apakah dirinya bakal tetap menjadi Huang Tayong ataupun kembali menjadi Lee Song Chon yang asli. Kita lihat nanti keputusan apakah yang bakal diambil oleh Lee Song Chon. Sementara itu, si nenek sendok tetap semakin meresahkan nih. Kemudian dia kaget dong ketika dirinya didatengin sama si Huang Tayong asli. Kira-kira apa tujuan dari Huang Tayong mendatangi si nenek sendok ya? Dan kira-kira wejangan apa lagi yang bakal diberikan oleh si nenek sendok kepada Huang Tayong? Hmm, semakin gak sabar nih, ya kan teman-teman? Oke, di bocoran selanjutnya adalah ini adegan ketika si Li Song Chon asli ditemenin sama Munki untuk bertemu dengan ayah dari Huang Tayong. Biasanya mungkin ikutan kan, tapi untuk kali ini si Li Songchun nyuruh mungkin untuk nunggu di luar aja karena dia ingin berbicara berdua dengan ayahnya dan disinilah mereka langsung ngobrol empat mata. Nah di sini si Li Songchun asli mengatakan kepada si Pak Huang bahwa dirinya akan mengungkap semuanya dan bakal mengembalikan harta dari Pak Huang yang asli, gitulah kira-kira. Namun si Pak Huang ini enggak terima dong dan mengatakan kepada Tayong, "Ya udah, coba aja." Dan dia pun langsung mengucapkan nama Tayong palsu ini dengan nama sebutan Lee Song Chon. Berarti dia udah beneran tahu kan? Dan dari bocoran yang Mimi bagikan di minggu kemarin, kalau di sini nanti si Huang Tayong ini bakal diserang oleh anak-anak buah dari si Pak Huang ini. Kira-kira apakah yang terjadi? Kita lihat penayangannya di episode 15 besok. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. By the way, hari Sabtu ya hari reviewnya. Oke, okay? thank you.